Curhat seorang wanita yang mengaku ingin mengusir mertua dari rumah gegara menghabiskan makanan sedang viral dan ramai menjadi perbincangan. Hal tersebut diunggah kembali oleh akun @imnotcelear_ di jejaring media sosial Twitter. Dalam unggahan tersebut disematkan foto tangkapan layar dari video TikTok si wanita. "Nyusahin banget kalau ada mertua di rumah aku," tulis si wanita dalam keterangan tersebut. Wanita itu lalu merekam kedua orang tua si suami alias mertuanya sendiri yang tengah makan di lantai di alasi tikar. Makanan yang disantap terlihat sedikit dan hanya banyak gelas untuk minum. Menurut pengakuan wanita itu, mertua selalu menghabiskan semua makanan yang ada di kulkasnya. "Semua bahan makanan yang ada di kulkas, semua habis dimakan mertua yang hobi makan," ungkapnya. Wanita itu tampak bingung dan dilema untuk mengusir si mertua. "Boleh nggak ngusir mertua? Gimana sih cara ngusir mertua dari rumah kita tapi nggak menyakiti mertua?" pungkasnya. Unggahan itu seketika ramai dibanjiri beragam tanggapan hingga kecaman dari warganet di kolom komentar. Warganet menilai konten yang diunggah si wanita itu sungguh membuat sakit hati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!